Halo guys, kembali lagi di channel Hasanuddin Tutik. Ya, ini kita mau buat konten mukbang lagi, yaitu mukbang apakah itu, pokoknya ciri-cirinya seperti biasanya sehat, bervitamin, buah, terus nggak gampang basi, warna hitam kecoklat-coklatan, terus agak kisut, basah, manis. Terus aku juga belum pernah coba buah apa ini. Buah ini pertama kali aku coba, pertama kali buah ini, yaitu apakah itu, ini dia. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Yaitu mukbang buah kurma basah Mesir, madu 1 kilo, Golden Valley, Giza Rehab Bebarani. Untuk puasa nabes enak dan bergizi. Jadi cocok untuk kalian yang berpuasa, buat takjil. Kita buka dulu ya pakai ini. Jadi ini kan, ini banyak di jenisnya buah kurma. Ada kurma apa tadi, ini buah Mesir Golden Valley, terus ada lagi kurma Tunisia, ada lagi kurma kurma kesukaan Nabi itu apa, kurma Ajwa, ada lagi kurma Sukari. Ini adalah kurma kurma. Maaf ya guys, mic-nya agak ribet soalnya ini pakai manual, mic manual bukan mic bluetooth ya, seperti youtuber yang lain-lain. Ini youtuber pemula, jadi ya maaf agak ya gitulah, belum ada jadi cerat. Maaf ya, ini agak susah juga ini bukanya. Ini dia jeng-jeng, belum dibuka. Aku biasanya makan buah kurma kering. Apakah ini beda sama kurma basah? Nggak tahu, langsung saja kita buka ya. Semoga saja nggak ada apa-apa dan lancar. Gini penampilannya. Langsung saja, aku nggak sabar untuk makan. Maaf ya, aku kepentut dikit. Soalnya kita buka, soalnya kan ini buah yang cocok buat untuk mengganjal perut. Tuh, seperti ini. Nah, kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jelasin ya rasanya gimana, teksturnya juga. Mari kita coba. Bismillah. Ternyata lebih lebih apa namanya, bijinya buang dulu, lebih kamu itu apa bahasa Indonesia, kamu lebih empuk, terus cakarnya seperti gula merah yang gula batok, rasanya manis, teksturnya agak lengket, kenyal, sedikit basah, dagingnya tebal, harum kurma. Kebetulan aku tadi habis puasa jadi lapar, jadi ya habis banyak ini. Enak, lebih empuk,
dari kurma lainnya, soalnya ini juga besar-besar. Tapi ini kok ada yang kita coba ini lagi, ada daunnya, nanti kita coba. Gini ya, enak. Lumayan nanti buat sahur, besar, buah berbisamin sangat bergizi dan aku suka buah. Dan pastinya mengenyangkan, jadi nggak perlu takut lapar kalau makan ini. Cocok buat cemilan, disimpan di freezer, kulkas, dan pastinya tahan lama. Maaf ya nggak sopan, soalnya biar nggak seperti biasanya, biar lebih unik lah kontennya. Enak. Mau tuh kelawannya, kalian lihat kan, fokus. Mau yakin? Ya udah, aku makan ya. Kalian mau beli saja di toko online banyak, atau bisa langsung ke yang jual kurma. Ini cocok buat kalau takjil puasa ataupun bulan Ramadan, atau cemilan atau yang bergizi, cocok banget. Ya udah, kita aja ya guys, sambil makan tetap menutupan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Hasanuddin Tutik, dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu. Gak bisa kalau ngomong sambil makan. Dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Dadah, Hasanuddin Tutik, jangan lupa subscribe.